Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya bersama Kang Rizal Musafir dan juga Kang Jayang lagi berada di Mekah Al Mukarromah ya, Kang ya. Iya. Kita dalam kita hari ini dalam rangka apa, Kang? Kalau Kang Jaya? Adventure aja lah. Adventure. Kalau Kang Rizal Musafir? Saya mau berziarah. Berziarah ya. Dan untuk saya sendiri hari ini, insya Allah saya mau ininya amanah salah satu subscriber. Beliau ini ngasih sodako yang dan mau saya bagi-bagikan ke salah satu pekerja di Masjidil Haram, yaitu para yang tukang nyapu di jalan ya. Insya Allah mudah-mudahan ada ya hari ini hari Jumat, hari dan Jumat. Kita hari ini salah parkir, kan? Aturan? Iya. Untuk di kawasan dari sini ya sampai ke Masjidil Haram ya, memang berbayar. Tapi setelahnya daerah Jumaiza ke sana itu untuk hari Jumat gratis. Iya. Siapa yang ngomong? Barusan tukang sapu ada yang ngasih tahu. Kenapa enggak ngasih tahu dari tadi ya? Tapi alhamdulillah. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Jadi biar tahu ya. Iya, nanti kalau kesini lagi kan enak. Betul. Sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa di-share ya, mampir ke channel Kang Jaya. Mata tuh. Dan juga kita doakan untuk seluruh subscriber kita mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh insya Allah. Jum'ah Mubarakah insya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar, Kang. Amin, amin. Kita langsung nyari para pekerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita lihat ya. Insya Allah nanti kami mau ke sana kalau tidak kesiangan ke area Masjidil Haram. Tadinya kami mau sholat Jumat di area sana, area sekitar Masjidil Haram, tapi sepertinya Kang Jaya dan juga Kang Rizal Musafirnya tidak punya waktu banyak. Termasuk saya juga harus jam 1 harus kembali ke Jeddah dikarenakan ada jadwal jam kerja. Nah, di depan kita ini ada dua pekerja ya. Dan saya akan ngasih sedikit rezeki atas permintaan salah satu subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kam sadiq inta mawjud? Kam nafar? Hada min nasa. Sawi doa insyaallah. Tafadhal. Lala. No, this for you. Niki. This for you. Fadal. Alas? Sawi doa insyaallah. Nah, kita nyari lagi, Kang. Ini amanah, Kang. Terus? Ya, kita nyari ke lokasi lainnya. Barusan ada yang ke sini, Kang. Nggak dengar dia. Tadik. Mungkin belum sarapan, boy. Tadik. Udah aja nanti di sana, boy. Suka ada lagi, boy. Silakan Nafarina. Boy. Di sana? Ya. Selatan apa? Minarban apa? Mau bus Halas ati kamsa. Kita ni enak? Iya. Kita mau bingung sekilas. Kita lihat. Halas ati sedik intak dulu. Kam haja? Ais kafe ya, insya Allah. Iya, mau bingung sekilas. Ati sedik intak dulu nak ya. Kalau syukran. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, Kang, kita bisa datang ke Mekah Al Mukarromah. Iya. Dan kita hari ini mau ngantar juga Kang Rizal Musafir ya. Iya. Kita mau ziarah ke sana. Tapi kalau kita nanti rencana selain mau ziarah, mau kemana ini, Kang? Ke atas sana? Ke atas gunung, ke pemukiman ya, Kang Jaya. Nanti untuk ke konten selanjutnya yang ke atas bukit di Kang Jaya, insya Allah. Oke, mantap. Mantap. Emang kuat naik bukit? Insya Allah. Kayaknya udah nulis pesan dari kemarin. Nah, mudah-mudahan kita semuanya cuman diberi umur panjang, Kang. Apa? Gak bawa laban. Waduh, kita nyari bugala. Iya. Kira-kira ada nggak bugala dekat sini? Biasanya kan kalau minum laban itu, Bu.
apa? Ya mentap, kita nggak cepat haus. Nah, mengurangi rasa haus. Ada sih di sana, tapi agak ke bawah, di daerah Ujung. Tutup di sini. Dan kita ke sana aja. Sambil jalan kan, sambil ziarah. Langsung ke tempat pemukiman penduduk di daerah Ma'la atau Hujun ya Kang ya. Ayo Kang Aditya, Kang Rizal Musafir. Kita lanjutkan videonya kalau sudah sampai di sana ya. Nah Kang Jaya, selain tadi amanah yang diamanahkan oleh subscriber, saya kasih ke para pekerja masjid selanjutnya. Sebagian dari amanahnya ini mau saya belikan makanan untuk merpati. Oke. Okay. Kita langsung beli. Sip. Mantap. Ini 5 real. Ini berapa? Ini 5 real dan juga kita beli ke tempat lainnya. Kita nyari ke tempat lainnya, Kang. Yo. Biar rata ininya, kan? Ntar bayar dulu. Sama semuanya. Boy. Boy. Jadi ini. Oh, Masya Allah, tabarakallah, lihat. Tuh, bahkan si Mbah itu tuh seneng banget ya. Hah? Jadi yang datang ke sini siapa saja boleh ya. Apa? Kita lokasi lainnya. Hah? Nah, barusan kan udah kita beli ini. Iya, yuk. Dan kita cari penjual lainnya, Kang. Iya. Kamu di situ udah? Mana? Itu? Enggak tahu. Enggak udah beli di situ? Mana? Itu ada Marian, ada. Oh sekarang murah boy, 25 real. Ya, waktu itu kan 15 real. Mungkin karena beda ini. Nah. Kan? Alas. Oke, makasih. Kita langsung ngasih ke ini kan. Ini apa sih? Lalu. Kasih. Ya? Kok dibuang gitu? Pada lari. Tuh. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan dong. Kayak kemarin itu, deketin tuh. Sengaja, saya kan pengen lihat terbang. Terbang oh, gitu. Yang indah, Kang. Bener oh, gak? Gitu, bener. Kita di slow motion nanti bang. Nah, oke. Okay. Si Mbak ngasih roti ya? Roti. Kita akan tanya nanti Mbak dari mana ya? Iya, sip. Apa jangan-jangan Mbak yang kemarin? Enggak, mungkin lain lagi. Coba aja tanya. Nah. Jangan lupa, sampahnya harus kita bawa lagi, Kang. Kita buang ke... Iya, jangan dibuang sembarangan, Boy. Ya, di sini kan semua ya. Iya. Selanjutnya saya pengen lihat. Megang Boy. Pengen megang, gak bakal bisa Kang. Kan belum kenalan. Kenalan dong, kenalan dong. Ya kalau belum mandi gak bakal mau merpatinya. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan sedikit nanya nanti ke mbak-mbak. Oh kita beli lagi. Assalamualaikum, mama. Bikam hadi mama. Alis, maafi muskila sawi kamera. Sawi kamera. Maskur, mama. Khom serial? Uli ahmar kam. Khom serial itnin? Kulu khomsa? Barakallahu fiik. Fadal umi. Hada ish? Hada kun natin. La, gazdi isim, maalis ha? Isim dukhan, entah ya. Ismu dukhan? Iya. Ah, ini baru pertama kali saya ini. Ini biasanya kalau di kita merpati ya. Hey. Ini adas. Hey. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang, ini amanah dari subscriber ya, minta diiniin, dibeliin makanan dan juga dikasih ke para pekerja. Alhamdulillah. Ayo nama Indonesia. Hadis mudan wa hadis is. Bur. Bur, masya Allah. Bur lil akil zi. Fi lil akil, fi lil hamam. Aha, masya Allah, tabarakallah. Bus lil akil kuis, mu zi hada, yani ahsan shui. Ah, طيب, masya Allah. Oke, syukran. Dan selanjutnya kita ngasih ke merpati dari tadi. Iya udah tahu dari tadi. Dari mana semua?
Ini kita beraneka ragam. Ada dari Madura. Madura saya. Wah, itu dari Jawa Tengah. Kita akan kasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersedekah, apalagi di hari Jumat yang penuh barokah ini. Dan banyak cara untuk kita bersedekah. Dan jangan lupa, jangan nunggu sampai kita kaya raya baru mau bersedekah. Ujian yang paling indah di saat kita sedang krisis, di saat kita sedang tidak punya uang, sedang kita dalam banyak masalah, itu adalah kesempatan yang paling bagus ya untuk kita bersedekah, sekaligus menguji iman kita, keikhlasan kita. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruh lagi kameranya di sini ya, seperti minggu kemarin. Bismillah, maaf kalau ininya. Ayo, silakan dimakan. Ini dari Kalimantan, saya dari Jawa Barat. Indonesia itu keren dong, jadi saudaranya. Dan kita kan saudara, seadam seawal. Pengen dong jadi saudara. Ya, kita seadam seawal. Teman-teman, sekian dulu vlognya kali ini. Alhamdulillah, saya bersama Kang Jaya dan juga Rizal Musafir punya kesempatan untuk bisa ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah maksud saya. Dan ini saya juga kesininya atas amanah dari salah satu subscriber, yaitu untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya ya, rizkinya, untuk dibagikan kepada tadi para penyapu jalan di area Masjidil Haram. Dan juga saya beliin makanan untuk merpati yang berada di daerah atau area Makbarah Makna ini, Jannatul Ma'la. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa di-share. Saya doakan untuk semua subscriber yang selalu menonton, yang selalu setia, komen, like. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya, dan juga dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.